Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum salawat dimulai, saya berharap mungkin panitia, tadi saya lihat di luar itu masih banyak orang. Padahal di sekitar kanan itu masih kosong, kiri juga masih kosong, biar mereka masuk. Dimasukkan aja, yang penting tertib, ya, tidak berdesak-desakan. Dan sopan itu penting. Tadi sudah diumumkan untuk tidak mengibarkan bendera apapun. Okay. Tidak usah dikibarkan, kecuali merah putih. Selain merah putih, tidak usah dikibarkan. Soalnya nanti takut satu sama lain golek jeneng. Ya, jadi bismillah. Bendera merah putih silakan. Yang lain bendera tidak usah dikibarkan. Okay. Insya Allah kita mau solawatan. Dan inilah warga kota Solo. Alhamdulillah luar biasa. Saya lihat tadi Masya Allah betul masuk parkir kebak-kebak. Masya Allah luar biasa. Sahibul parkir fulus-fulus kebak. Masya Allah. Acik. Ya. Ini event kayak ini bulan pisan. Wes kula yakin sak Solo ora nek wong kere. Kabeh sugih. Nggih. Termasuk malinge, maling HP barang sugih kok. Pirang HP sing ilang alhamdulillah. Hati-hati HP dan barang bawaan jangan sampai hilang. Jangan beri kesempatan pencopet untuk mencopet. Nggih. Bismillah. Silakan bisa dimasukkan dan saya mohon nanti untuk semuanya berteriak bersolawat. Nggih. Dan nanti kita insyaallah akan mendengarkan nasihat dari Gus Karim. Buatan walaupun kolil, walaupun kolilan. Dan beriki, alhamdulillah, kita memperingati bagaimana kebesaran dan perjuangan almarhum Bapak Insinyur Bung Karno. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dapat meneruskan perjuangan beliau. Dan insya Allah, Indonesia aman, Indonesia selamat, berkat orang-orang yang terus berjuang untuk menciptakan Indonesia ini aman, Indonesia ini selamat, Indonesia kondusif, insya Allah. Alhamdulillah di sini saya tidak akan sebut satu persatu siapa yang hadir, tapi tadi sudah disebutkan oleh pembawa acara. Kulo mboten apal sebabnya. Apal kulo niki nggih perwakilan saking gubernur, nggih, saking samping kiri saya Bapak Wali Kota dan Wakil, serta seluruh anggota PDIP dan seluruh apa DPR juga ketua DPR ning kene enek ten mriki nggih sing paling lemunah iki alhamdulillah masyaallah alhamdulillah di sini ada perwakilan dari Mangkunegaran, ada perwakilan pula dari TNI dan Polri. Ya, terima kasih semuanya Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Danrem dan semuanya, terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih kepada banser-banser dan Satpol PP dan pemuda Pancasila dan siapapun yang ikut mengamankan acara di malam hari ini. Siapapun mereka, mudah-mudahan apapun yang kita perbuat di saat ini di malam hari ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah dan mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan pembacaan melantunkan lagu Sekali Merdeka Tetap Merdeka. Ya, terima kasih pula yang mewakili Bapak Gubernur kita ini. Masya Allah, mestinya Pak Ganjar memang mau datang tapi dalam perjalanan yang diyakini sampai ke sini gue telat. Jadi ya diwakil ke. Didoakan Bapak Gubernur kita, doakan Bapak Wali Kota kita, dan didoakan Kota Surakarta khususon. Selamat, aman, kondusif, dan kota yang dibanggakan oleh kota-kota yang lain insya Allah. Siapa dulu dong Wali Kotanya? Oh no, Aci. Kau jahuh-hahuh, tak turun begini. Semangat ke selamate. Dungakno kabeh sing ning dhuwur iki dungakno kabeh. Yang di atas itu bukan lebih baik daripada yang di bawah. Jadi oleh karenanya yang di atas ini ben iso ditonton, iso didongak. Ngono lho maksude nggih.
Bismillah, insya Allah siap. Kita sama-sama bersolawatan. Ya, insya Allah panitia tadi yang di luar-luar biar masuk semua panitia. Bismillah. Pintu timur, pintu diakura, mudeng timur, barat, indira, faham. Pokoknya pintu timur, pintu di, pintu kanan kiri lah. Pintu timur. Pintu atas, pintu apa? Gowong, lebok no kafe. Bismillah. Misi cukup. Dan insya Allah nanti kapan-kapan kalau ada solawatan lagi kita pakai tempat ini. Tadi saya sudah berbicara dengan Bapak Wali Kota. Cuman nanti lampunya ditambah. Tambah lampunya lagi supaya kelihatan menungsone sing teko. Aho. Ya, sekali merdeka tetap merdeka. Ya, NKRI harga mati. Saya sebetulnya malam ini tadi ya rodok kangen karo Bapak Rudi. Kok ora iso teko gitu. Padahal tak kangen nih. Aku kangen karo kumise. Luar biasa Pak Rudi. Ya mudah-mudahan nanti ini sebagai undangan Pak Rudi kula tenggoten griya, mboten mawon lah. Nek ning acara modele ora iso lungguh bareng enak, engko ning omah semanggi kidul. Alhamdulillah Pak Rudi mudah-mudahan panjang umur juga sehat selalu. Dan semua yang ada di tempat ini saya doakan panjang umur, sehat selalu dan selalu mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.